Berani benar sekalipun tak tenar. Tak mudah menemukannya, karena semua orang berani tenar sekalipun tak benar. Ya, itulah semangat zaman yang semakin menggila karena ketenaran jauh dianggap lebih penting daripada kebenaran. Seharusnya kebenaran unggul atas ketenaran. Mari benar sekalipun tak tenar harus menjadi semangat dalam kehidupan. Karenanya dengan demikianlah kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Tetapi jika kita hanya berani tenar tetapi tak berani untuk benar, betapa menggelisahkan. Karena kita hanya akan menciptakan panggung-panggung yang mengerikan, di mana orang terkenal tetapi tidak benar, di mana orang terkenal dengan mengabaikan kebenaran, menginjak-injaknya dan tak lagi menjadikannya tuan atas kehidupan. Ketenaran memang menggiurkan, tapi ketenaran tanpa kebenaran itu mengerikan. Ketenaran memang menyenangkan, tapi ketenaran tanpa kebenaran itu adalah sebuah penipuan yang menakutkan. Ketenaran itu jadi impian banyak orang di kehidupan. Tetapi ketenaran tanpa kebenaran bisa menghilangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena Anda harus melakukan segala cara untuk menggapai ketenaran, mengabaikan kebenaran, dan Anda sudah membunuh rasa kemanusiaan di dalam diri sebagai manusia. Seharusnya lah tiap kita membangun dan berpacu dalam kebenaran, tak terjebak hanya untuk sekedar sebuah ketenaran. Siapkah Anda untuk benar tanpa harus tenar? Atau Anda hanya suka tenar tapi tak berani untuk benar? Kita harus membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan. Pilihan yang seringkali tampak menyakitkan di awalnya tetapi memberi dampak panjang selanjutnya. Karena itu, belajarlah untuk menjadi berani benar sekalipun tidak tenar. Jangan sekali-kali tergiur untuk menjadi tenar tetapi Anda tidak berani untuk benar. Periksa diri, periksa langkah, jaga hati. Semoga Anda tak tergila-gila untuk tenar dan melegalisasi hal yang tak benar. Selamat menemukan ketenaran dalam kebenaran. Jadilah benar sekalipun tak tenar. Tapi jangan tenar kalau Anda tak benar. Bersama saya, Bigman Sirait.